Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini. Kita bisa mendengarkan nasihat seorang imam Qutbil Irsyad wa Ghausul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Nasihat Diniyah yang mengajarkan kepada kita untuk tidak putus asa di waktu senang ataupun susah, selalu berdekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa pada malam hari ini, kaum nisanya dari pagi tidak mematahkan semangat mereka untuk tetap hadir majlis pada malam hari ini. Kaum prianya tidak patah semangatnya untuk istiqomah hadir di majlis malam ini. Maupun hujan turun, maupun angin yang sangat dingin, akan tetapi tidak mematahkan kita untuk kita berdekatan dengan Allah, berdekatan dengan Rasulullah, berdekatan dengan para aulia Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana hujan ini adalah tanda dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inda zikri salihin tanzilur rahmah, ketika disebut nama orang saleh, nama orang yang cinta kepada Allah, dicintai oleh Allah, cinta kepada Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah, beliau tidak lain tidak bukan yang akan menurunkan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa beliau? Beliau tidak lain tidak bukan adalah sahibul maulid, al-imam al-kutub maulana al-habib Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Sheikh bin Abdullah bin Muhammad bin Hussein bin Ahmad bin Muhammad sahib Syaib bin Alwi bin Abi Bakar al-Habshi bin Ali bin Ahmad ibn Imam Muhammad Asadullah bin Imam Hasan At-Turabi ibn Imam Ali ibn Ustadz Al-Azam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Mirbat bin Ali Khalik Gasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah ibn Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib ibn Imam Ali Uraydi ibn Imam Ja'far Sadiq ibn Imam Muhammad Al-Bagir ibn Imam Ali Zainal Abidin ibn Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib, sekaligus putra daripada Hubabah Sayyidah Fatimatuz Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telah jelas nasab beliau menyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur keturunan bangsa Al-Habasyi. Yang mana ini Habib Ali, beliau lahir tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 Syawal tahun 1259 Hijriah. Di mana dilahirkan? Beliau lahir di negeri Yaman, tepatnya di daerah Hadramut, tepatnya di desa Qasam. Kenapa di desa Qasam sedangkan Habib Ali terkenal di kota Siwun? Ini tidak lain tidak bukan dikarenakan niat awal pertama kali daripada ayahandanya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Beliau Habib Muhammad bin Hussein adalah seorang da'i ilallah yang menghabiskan umurnya, menghabiskan daripada waktunya untuk berdakwah, mengajak orang untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi beliau dakwahnya tidak bisa sempurna kepada kaum wanita, sehingga akhirnya beliau mencari seorang pasangan, seorang istri yang bisa seperti beliau diajak berdakwah, mengajak kaum wanita untuk dekat dengan Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dilakukan oleh Habib Muhammad
adalah mendatangi kota Syibam. Kenapa? Karena di kota Syibam ada seorang yang dijuluki dengan Qutbud Da'wah, sentralnya dakwah di zaman tersebut, yaitu Habib Al-Imam Ahmad bin Umar bin Sumait. Maka beliau Habib Muhammad bin Husain datang ke kota Syibam semata-mata ingin cari jodohnya yang bisa seperti beliau mengajar, mendidik, berdakwah. Maka ditunjuklah yaitu seorang Syarifah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Beliau adalah murid daripada Habib Ahmad bin Umar bin Sumait. Lihat hadirin, bagaimana niat awalnya Habib Muhammad bin Husain akhirnya bisa dipertemukan dengan jodohnya. Maka terjadilah perkawinan yang begitu singkat. Pada setelah malam perkawinan, esok harinya langsung ini Syarifah Alawiyah dibawa oleh suaminya menuju tempat daerah Taribeh. Di situ mulai ini Syarifah Alawiyah diajak berdakwah seperti suaminya. Lihat bagaimana musola yang tadinya musolanya kosong, tidak ada jamaahnya kaum wanita. Dalam waktu seminggu Syarifah Alawiyah bisa membuat penuh sesak itu musola, sampai sholat berjamaah 4 saf berkumpul kaum wanita di daerah Taribeh. Maka senangnya ini Habib Muhammad bin Husain Al-Habsi. Tapi lihat Habib Muhammad bin Husain, beliau memiliki seorang guru yang sangat luar biasa, pengarang daripada qasidah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Beliau juga yang mana mengarang daripada bacaan sebelum ziarah, salamullah ya sadah minar rahman yagshakum. Siapa beliau? Beliau adalah Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Lihat gurunya Habib Abdullah bin Husain yang memerintahkan Habib Muhammad untuk pindah tempat kemana? Ke Qosam. Kenapa di Qosam? Karena ini adalah tempat di mana orang-orang Baduy turun dari gunung. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari agama, jauh daripada ilmu-ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diperintahkanlah dua pasangan ini untuk berdakwah di daerah Qosam, sehingga akhirnya lahirlah seorang putra yang sangat luar biasa di daerah Qosam sana. Maka apa yang terjadi? Lihat murid yang sangat luar biasa, tidak cukup diberikan isyarat oleh gurunya, beliau mendatangi gurunya mengkhabarkan bagaimana beliau memiliki seorang putra. Maka namanya siapa? Maka ditunjuk oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir untuk dinamakan dengan seorang wali yang agung yang dulu pernah tinggal di kota Qosam, leluhur daripada Sadah Al-Ba'alawi, seorang yang dekat dengan Rasulullah, seorang yang mana di antara karamahnya beliau bisa mendengar jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat di dalam tahiyatul akhir. Beliau membaca assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka langsung beliau mendengar jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa alaikumussalam ya syekh. Bahkan suara tersebut bukan cuma didengar oleh Syekh Ali Khalid Qosam, akan tetapi didengar juga oleh para jamaahnya yang sholat di belakang beliau. Sehingga di waktu dulu kota Qosam penuh dengan orang-orang yang ingin sholat di belakang Syekh Ali Khalid Qosam, semata-mata ingin mendengar seperti apa suara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana namanya adalah Syekh Ali, maka diberikan nama yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, dengan harapan agar ini anak nanti akan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi luar biasanya ini Habib Muhammad bin Husain Al-Habasyi, ayahanda Habib Ali, di umur 7 tahun Habib Ali beliau diperintahkan lagi oleh gurunya untuk pindah tempat. Kemana? Ke kota Mekah Al-Mukarramah. Karena waktu itu ada seorang mufti daripada madhab
Imam Syafi'i yang bernama Syekh Ahmad Ad-Dimyati meninggal dunia, maka ditunjuklah ini Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsi untuk menggantikan posisi di sana, sekaligus mengajar dan berdakwah di daerah kota Mekah. Maka dari umur 7 tahun ini Habib Ali sudah ditinggal oleh ayahandanya. Apakah putus semangat Habib Ali? Tidak, beliau tetap belajar kepada guru-guru yang ada di Gosam, sampai akhirnya habis gurunya yang ada di Gosam. Ilmunya sudah diambil semua oleh Habib Ali. Maka ini istrinya khawatir, bagaimana pendidikan Habib Ali nanti? Di usia umur 11 tahun, ini Habib Ali akhirnya diperintahkan oleh Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsi untuk tanya dulu kepada siapa? Kepada gurunya Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Lihat hadirin, ini adalah seorang contoh murid yang sangat luar biasa. Tanda kecintaan murid kepada gurunya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Tanda orang pecinta itu kepada orang yang dicintai selalu taat, selalu patuh. Sehingga akhirnya ini istrinya dibawa ini yang namanya Habib Ali oleh ibundanya Syarifah Alawiyah menemui Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Maka ditanyakan bagaimana perihal pendidikan anaknya. Muridnya ini Habib Muhammad bin Hussein punya anak Ali, bagaimana pendidikannya? Kata Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir, sebagaimana dulu Habib Muhammad tinggal di kota Sewun, maka belajarlah di kota Sewun. Di sana banyak kerabat-kerabat ayahandanya yang masih ada. Maka belajarnya ini Habib Ali beserta yaitu dibawa oleh ibundanya ke kota Sewun. Maka di kota Sewun Habib Ali menghabiskan waktunya, masa remajanya, dengan belajar kepada para alim ulama, para kerabat-kerabat ayahandanya yang ada di kota Sewun. Masuk umur 17 tahun, akhirnya datang surat perintah daripada ayahandanya Habib Muhammad bin Hussein untuk berangkat ke kota Mekah untuk belajar bersama ayahandanya beserta saudara-saudaranya. Maka berangkatlah dengan berat hati Habib Ali, karena beliau tidak pernah meninggalkan ibunya dari kecil. Maka perpisahan ini sangat menyakitkan kepada Syarifah Alawiyah, tapi semata-mata untuk daripada kesuksesan anaknya, diridhoi keberangkatan Habib Ali. Berangkatlah Habib Ali belajar berserta yaitu saudara-saudaranya dengan ayahandanya Habib Muhammad bin Hussein. Bagaimana belajar? Lihat bagaimana Habib Ali menghabiskan waktu cuma 2 tahun hadirin, belajar kepada ayahandanya dengan bersungguh-sungguh, sampai beliau diriwayatkan membaca daripada kitab Minhajut Thalibin beserta syarah-syarahnya sebanyak 14 syarah dipelajari oleh beliau beserta saudara-saudaranya sampai larut malam, didoakan oleh ayahandanya Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsi. Sampai akhirnya ibunya di Hadramaut tidak terima berjauhan dengan Habib Ali. Setiap malam ibundanya berdoa, ya Allah, kembalikan Habib Ali anakku kepadaku ya Allah. Ternyata doanya diijabah. Kenapa? Karena adik daripada Habib Ali yaitu Syarifah Aminah Al-Habsyi, beliau akan dijodohkan dengan murid kesayangan Habib Muhammad bin Hussein yaitu Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saggaf. Beliau adalah pengarang daripada Tarshihul Mustafidin. Orang yang belajar kitab daripada Fathul Mu'in biasanya pasti pakai syarah I'anatut Thalibin karangan Imam Abu Bakar Syattah, tapi biasanya pasti itu pasti ngebuka daripada kitabnya Tarshihul Mustafidin karangan Habib Alwi bin Ahmad As-Saggaf. Maka dipilihlah ini yang namanya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi untuk menjadi perwakilan daripada wali nikahnya yaitu untuk adiknya Syarifah Aminah Al-Habsi. Berangkatlah ini Habib Ali beserta Habib Alwi bin Ahmad As-Saggaf dari Mekah Al-Mukarramah menuju kota Sewun. Bahagianya ibundanya berjumpa dengan Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi. Maka diadakanlah akad nikah. Yang menjadi daripada wali adalah perwakilan ayahandanya Habib Muhammad bin Hussein kepada anaknya yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi. Setelah selesai akad nikah, maka berangkatlah ini Habib Alwi beserta adiknya Habib Ali Syarifah Aminah Al-Habsi ke kota Mekah. Habib Ali tinggal beserta ibunya di kota Sewun. Dari semenjak umur 17 tahun beliau berbakti kepada ibunya luar biasa. Akan tetapi ayahandanya khawatir,
bagaimana keadaan anakku di Hadramaut, bagaimana pendidikan anakku di Hadramaut. Maka di saat galau tersebut bertemulah dengan seorang al-waliul kutub, al-Habib Abu Bakar bin Abdillah al-Attas. Kata Habib Abu Bakar, wahai Habib Muhammad, tenang saja, anakmu Habib Ali al-Habsi biarkan di kota Sewun. Kenapa? Karena beliau akan menjadi orang yang besar, orang yang begitu agung. Bukan cuman orang Sewun yang akan ambil manfaat, tapi seluruh Hadramaut akan mengambil manfaat, bahkan seluruh dunia akan mengambil manfaat daripada anakmu Habib Ali al-Habsi kalau kau tinggalkan di kota Sewun. Maka tenanglah ini Habib Muhammad bin Husain al-Habsi, dengan jaminan daripada Habib Abu Bakar bin Abdillah al-Attas. Ternyata ini Habib Abu Bakar siapa, hadirin? Beliau adalah guru futuhnya daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habasyi. Lihat bagaimana di usia 22 tahun meninggal daripada ayahandanya Habib Muhammad bin Husain. Seluruh perhatian, seluruh yang ada di dalam hati Habib Ali diberikan kepada gurunya Habib Abu Bakar bin Abdillah al-Attas. Apakah Habib Ali belajar lama kepada Habib Abu Bakar? Tidak, hadirin. Beliau berjumpa dengan gurunya Habib Abu Bakar bisa dihitung dengan jari, bahkan di dalam riwayat tidak lebih daripada 4 kali perjumpaan Habib Ali kepada gurunya Habib Abu Bakar. Tapi lihat, walaupun 4 kali, ini Habib Ali datang kepada Habib Abu Bakar dengan modal yang sangat luar biasa. Kata beliau, "Mara'aitu basyariyatahu illa khususiyah." Tidaklah aku melihat guruku Habib Abu Bakar seperti manusia biasa, seperti manusiawi. Tidak, yang aku lihat, yang aku pandang adalah kekhususan-kekhususan yang Allah anugerahkan kepada beliau. Inilah keyakinan seorang murid kepada gurunya. Inilah seorang murid yang memiliki adab akhlak kepada gurunya, sehingga beliau berkata, khairu ayyamina ayyamun marrat ma'al habib Abi Bakar bin Abdullah al-Attas. Hari-hari yang terbaik untuk saya, kata Habib Ali, adalah hari-hari yang dihabiskan berserta guruku Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas. Bagaimana tidak, wahai hadirin? Habib Ali cuma buka kitab, kitab yaitu Rasyafat, karangan yaitu Alamatu Dunia Habib Abdurrahman bin Abdullah al-Faqih, terbuka futuhnya Habib Ali. Hanya diberikan wadah minuman, lalu diminum bekas minumnya Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas. Nampaklah itu yang namanya sir, rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia Nabi pada diri Habib Ali, sampai beliau abadikan di dalam qasidah yang tadi kita sama-sama baca, anil gadbil malal attas Abi Bakarin akhatul kas walahatli bihil asrar Rabbi faja'alna. Inilah Habib Ali, contoh yang mana diabadikan di Hadramaut. Asy-Syaikh kal Habib Abi Bakar bin Abdullah al-Attas, wal murid kal Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi. Wa ila fala, guru tuh model guru ya tuh seperti apa? Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas. Yang namanya murid tuh seperti apa? Seperti Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi berguru kepada gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas. Kalau enggak seperti ini sifatnya seorang murid kepada gurunya, maka tidak dinamakan seorang murid. Inilah Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi. Dari usia mudanya sudah berdakwah. Beliau membuka daripada majlisnya di Masjid Hanbal, yang mana waktu itu masih dihadiri oleh puluhan, bahkan maksimal 300-200 orang. Habib Ali sabar berdakwah di kota Sewun, dan juga beliau diantara yaitu khususiahnya, beliau adalah orang yang sosok yang berkhidmah kepada ibundanya. Beliau sangat cinta kepada ibundanya. Tidak pernah beliau melanggar perintah ibunya. Apapun yang diperintahkan ibunya, beliau selalu taati. Sampai-sampai hadirin, beliau yakin kalau doa ibunya ini pasti mustajab. Habib Ali kalau buka kitab, membaca manaqib-manaqib para aulia seperti Syekh Sultanul Aulia, Qutbir Rabbani wal Haikanurani Syekh Abdul Gadir Al-Jailani atau Imam Fakhr Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini Habib Ali minta kepada ibunya, "Bu, doakan Ali biar seperti Sultanul Aulia. Bu, doakan Ali biar seperti Fakhr Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim." Maka berdoa ibundanya agar Habib Ali seperti wali-wali tersebut. Dan tidak
cukup itu hadirin. Beliau berkhidmah kepada para alim ulama, beliau cinta kepada para habaib, sehingga orang-orang mulia yang datang ke kota Sewon pasti Habib Ali membuka selebar-lebarnya itu pintu rumah beliau. Untuk apa? Ditempati oleh para habaib, ditempati oleh orang-orang mulia. Rumahnya Habib Ali, beliau berkhidmah kepada orang-orang saleh yang datang ke kota Sewon. Sampai akhirnya perkumpulan yang sangat luar biasa. Di situ adalah Habib Abdullah bin Hasan bin Saleh Al-Bahr, adalah Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ada para habaib yang luar biasa. Ketika mereka berkumpul di rumah Habib Ali, terdengar dari dalam kamar ibundanya Syarifah Alawiyah berkata, "Ushhedukum ayuhal habaib, saksikanlah oleh kalian wahai para habaib, inni qad raditu an waladi Ali." Sesungguhnya aku, Syarifah Alawiyah, ibundanya Habib Ali, telah ridha, telah rela kepada putranya yang bernama Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Lihat, ibundanya ridha dan pengen keridha itu disaksikan oleh para habaib. Maka Habib Ali sangat bahagia, sangat senang dengan yaitu ucapan igrar seorang ibundanya, bahwasannya ibundanya sudah ridha kepada beliau. Sehingga hasilnya apa hadirin? Lihat, terbuka daripada pintu-pintu keberkahan Habib Ali. Di umur 37 tahun beliau sudah mendirikan Ribat Ilmu Syarif di kota Hadramut. Enggak ada pesantren di Hadramut. Dulu masih zawiyah-zawiyah, enggak ada pesantren. Yang pertama kali bikin pesantren di Hadramut adalah Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Lihat bagaimana murid-murid dididik oleh beliau, keluar daripada didikannya seperti Al-Imam Maghutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segab Gresik, seorang murid seperti Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang sangat luar biasa. Bahkan beliau menanggung daripada murid-muridnya semua yang ada di pesantren. Sampai satu hari beliau menanggung 50 orang santri yang ada di pesantren, 50 orang yang ada yaitu di rumahnya, 50 orang yang ada di Anisa, 150 orang beliau tanggung makan minumnya. Bahkan setelah lepas isya beliau kedatangan tamu 15 sampai 20 orang, semua dijamu oleh Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Luar biasa Habib Ali daripada kedermawanannya. Tidak cukup, beliau akhirnya di usia 44 tahun bisa mendirikan Masjid Ar-Riyad. Beliau dirikan masjid yang sangat luar biasa di usia 44 tahun agar bisa dipakai, digunakan oleh khalayak umum untuk beribadah, berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan itu, Habib Ali di usia 68 tahun akhirnya beliau mengarang satu daripada yaitu masterpiece beliau, satu kenang-kenangan yang akan dibaca dari 106 tahun yang lalu beliau wafat sampai sekarang masih kita baca bersama-sama. Apa itu? Tidak lain tidak bukan adalah Maulid Simtud Durar, karangan daripada Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Lihat bagaimana jaminan beliau di dalam kitab Maulid. Beliau berkata bahwasannya da'wati ammatil wujud kullahu. Dakwahku, kata Habib Ali, akan mengena menyeluruh kepada seluruh wujud alam semesta semuanya. Bahkan kata beliau, wa maulidi hada intasyara fin nas. Nanti nih saya punya maulid, karangan saya akan menyebar di tengah-tengah manusia. Bahkan kata beliau, wabayajma'uhum ala Allah. Ini maulid akan mengumpulkan orang-orang untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabayuhabbibuhum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan maulid ini akan membuat orang-orang tambah cinta dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau jamin, man aradal fathah falyahfadzul maulid aw yuktubahu. Barang siapa yang menginginkan futuh, keterbukaan di dalam ilmu, keterbukaan di dalam usaha, keterbukaan di dalam pekerjaan, maka hafalkan kitab maulidku Simtud Durar, atau bila tidak mampu tulis itu yang namanya kitab Simtud Durar. Kenapa bisa begitu? Kata beliau, maulidi hadza asyuf ala annahu law dawamal wahid ala giraatih au yahfadhahu au yaj'alhum min awradih. Saya lihat ini saya punya maulid, kalau ada orang mau mudawamah, istiqomah, continue, dia baca ini maulid dan dia hafalkan ini maulid dan dijadikan maulid ini salah satu daripada wirid-wiridnya,
bayadhar lahu syai' min sirrihi sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya akan tampak sesuatu daripada rahasia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diri orang tersebut. Kenapa bisa begitu? Kata Habib Ali, analladzi allaftuhu wa analladzi amlaituhu. Saya yang mengarang sendiri itu yang namanya kitab maulid. Saya yang mendetekkan sendiri itu yang namanya kitab maulid. Kullama quriya alayya, dan setiap maulid itu dibacakan kepadaku, futihali babul ittisal bih sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dibacakan maulid, terbuka pintu hubunganku dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kalama fihi sallallahu alaihi wasallam maqbulun ladan nas, dan pujianku, ucapanku tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diterima, digobul di antara orang-orang. Maka enggak aneh kalau kitab maulid dibaca di mana-mana. Kenapa? Karena ini sudah dijamin oleh Habib Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habsyi. Kenapa maulid al-Habsyi adanya di akhir? Enggak seperti kitab-kitab maulid yang awal-awal seperti Barzanji, seperti Diba'i, seperti Syaraful Anam dan lain sebagainya. Karena kata Habib Ali sendiri, beliau berkata bahwasannya buruzu hadzal maulid fi hadzal zaman, munculnya ini maulid simtud durar di zaman ini, di akhir zaman, bayajbur mafatal mutaakhirin min azmanis sabiqah, ini bakal menutupi kekurangan-kekurangan orang yang nanti akan datang di akhir zaman dibandingkan dengan orang-orang yang terdahulu di zaman yang terdahulu. Kenapa? Li'anna alladzim fatahum mima anzalallahu alal mutaqaddimina ma huwa qalil. Karena orang-orang mutaakhirin di akhir zaman itu ketinggalan banyak daripada orang-orang yang mana mereka mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di zaman terdahulu. Maka kata Habib Ali, walakin lama jahadal maulid, akan tetapi ketika muncul ini yang namanya maulid di akhir zaman, jubiro mafata, maka maulid ini akan menutup semua kekurangan-kekurangan orang di akhir zaman. Dengan cukup membaca maulid simtud durar, maka anugerah yang mereka dapatkan, magam yang mereka dapatkan, akan seperti orang-orang terdahulu yang Allah muliakan dengan anugerah-anugerahnya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam farih bil maulid jam. Dan kata Habib Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahagia, senang dengan maulid simtud durar ini. Sehingga tidak aneh kalau seorang muridnya Habib Hamid bin Alwi Al-Bar, beliau datang ke kota Madinatul Munawwarah hanya membawa naskah Simtud Durar, dibaca di depan pusara Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung bermimpi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung dibilang apa? Marhaban bika, selamat datang wahai putraku. Wa marhaban bil kitab alladhi ataita bihi, dan selamat datang dengan kitab yang kau bawa, yaitu maulid simtud durar. Inilah Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsyi yang sangat luar biasa, yang beliau habiskan umurnya berdakwah, mengajar, mendidik, menyebarkan daripada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya pada hari Ahad, tepatnya tanggal 20 Rabiul Akhir tahun 1333 Hijriah, beliau wafat. Dan di wafatannya beliau, lihat bagaimana orang-orang Sewun sangat kehilangan beliau. Kata orang Sewun, nahnu manash'ur fi dunya illa lama mata hadzal imam. Kita ini enggak sadar hidup di dunia kecuali setelah wafatnya ini Habib Ali Al-Habsyi. Kenapa? Karena di zaman Habib Ali kita kayak di surga. Bahkan orang yang hadir di majelis beliau, kalau ditawarin di depan pintu majelis itu pintu surga, mereka gak akan tinggalin majelisnya Habib Ali. Kenapa? Saking nikmatnya, saking lezatnya, seperti mereka ada di kebun-kebun surga. Sampai beliau jamin, min siddah ila siddah ma tajid tanazzu' bainal itsnin. Dari awal gerbang Sewon sampai pintu keluar satu kota Sewon, gak ada permusuhan satu sama lain, gak ada, semuanya damai, semuanya tentrem. Inilah sifat-sifat daripada ahli surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Inilah tanda bahwasanya penduduk dari kota Sewon merasakan lezatnya kehidupan surga di zaman Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsyi. Nah, kita hadirin, beruntung kita istiqomah setiap malam Ahad,
kita baca Maulid Sintudurhur bersama guru kita Habib Hasan. Kenapa beruntung? Karena beliau langsung mendapatkan ijazah daripada cucunya Habib Ali, yaitu almarhum almaghfurlah Allah yarhamuh Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Tahun awal-awal 2000 belum ada majlis anak muda yang ditatangi oleh Habib Muhammad Anis kecuali majlis Nurul Mustafa. Sekaligus beliau mengijazahkan daripada yaitu Simtudurar kepada guru kita Habib Hasan untuk disebarkan di daerah Jakarta. Tidak cukup dengan Habib Muhammad Anis, bahkan di tahun 2011 datang ini yang namanya Munsib Al-Habib Ali, yaitu Habib Ali bin Abdul Gadir bin Muhammad bin Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi dari Sewun, memberikan ijazah langsung kepada guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segab. Sampai terakhir tahun 2020 Habib Hasan berangkat ke kota Sewun, diberikan ijazah ini Habib Hasan untuk memberikan ijazah kepada orang-orang dibaca ini yang namanya Maulid Simtudurar. Tidak cukup dengan itu hadirin, guru kita Habib Hasan belajar kepada gurunya Profesor Doktor Al-Hafidh Al-Musnid Al-Gutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Gadir Balfagi. Habib Abdullah bin Abdul Gadir Balfagi belajar kepada ayahandanya Al-Imam Al-Habar Habib Abdul Gadir bin Ahmad Balfagi. Al-Imam Habar belajar kepada gurunya Syekh Al-Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri belajar kepada Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka jelas hadirin, sanad keilmuan daripada majlis ini menyambung kepada Habib Ali. Sanad daripada maulid ini menyambung kepada Habib Ali. Maka kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang hadir pada malam hari ini, sebagaimana merasakan dulu orang-orang Sewon seperti di dalam surga, semoga kita semua berkahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi dijadikan kita semua penduduk surga. Amin. Dikumpulkan kita bersama Habib Ali di dalam surga. Amin. Dikumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin. Berkahnya guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.